Assalamualaikum, selamat datang di Dearest Diary. Guys, hari ini saya akan membuat tempe tahu sambal penyet buatan mama. Mantep banget, ajib. Ini si tempenya sudah dipotong-potong kotak gini ya guys. Tahunya juga sudah cuci bersih. Nanti si tempenya dan tahunya direndam dulu pakai air garam ya, biar rasanya enak. Lalu nanti kita goreng. Nanti kita lihat aja cara pembuatan seperti apa, oke? Ini guys, tempenya direndam ya dengan air garam, ditambah kaldu bubuk secukupnya. Ini tempe dan tahu ya, nanti dimasukkan direndam, lalu nanti kita goreng. Kalau sudah meresap, digoreng ya. Ini tempenya guys, digoreng dulu ya. Ini sekarang kita goreng tahunya ya guys. Tempe dan tahu goreng sampai matang ya. Ini ada bawang. Ini bahan buat sambalnya ya guys. Ada bawang merah, bawang putih yang sudah diiris, tomat satu potong yang sudah dipotong-potong. Terus cabai rawit merah sama cabai rawit hijau ya. Pakai cabai merah enggak juga enggak mah? Enggak ya. Enggak pakai cabai. Jadi ini bahannya cuma cabai rawit doang ya, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Ini semua nanti digoreng. Oh, pakai terasi, jangan lupa pakai terasi juga. Nanti ini semua digoreng lalu nanti kita diulek ya. Jika kalian pengen cabai rawit merah semua juga enggak apa-apa ya. Ini bumbu sambalnya digoreng dulu ya guys. Jadi kenapa si bawang merah bawang putihnya diiris? Karena supaya mudah untuk diulek. Tomatnya juga dipotong-potong supaya mudah untuk diulek ya. Masukkan terasinya ya, goreng bareng. Terasi secukupnya ya guys. Ini ukuran sambalnya tergantung si tahunya ya, tahu tempenya mau seberapa banyaknya gitu. Jadi tergantung kalian seberapa banyaknya tahu tempenya. Kalau misalkan kalian mau bikin banyak ya, si cabenya, si bahan-bahan sambalnya harus banyak ya. Kalau ini aku mau bikin ya secukupnya aja, nggak begitu banyak. Ini udah ya, kita ulek sekarang. Ini sudah dimasukkan garam dan gula ya guys, secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa supaya enak. Ya segala sesuatu memang harus baca bismillah. Wih, mantep gak tuh guys? Ajib ya. Tuh, tempenya. Ya tuh dipenyet. Kalau saya kan demen tempe agak garing ya guys, nggak suka tempe yang terlalu kurang mateng, kurang garing. Jadi saya minta ngegorengnya agak garing tadi ke mama. Tuh dipenyet, mantap. Mantap. Makan sama nasi panas sama ikan asin, udah itu aja udah nikmat guys. Sama lalapan, sama lalapan aja udah nikmat ya Allah. Udah ajib banget. Tuh lihat guys, ini guys hasilnya. Wow. Tempe tahu penyet, sambal penyet. Jadi si tahu sama tempe juga dipenyet ya guys. Tempe tahu penyet. Wah, ajib. Masya Allah.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.